Kita rapi dulu ya. Iya, kita bikin mie dulu nih, lagi pesan mie ayam. Heeh, mie ayam. Sebelum berangkat kita harus sarapan dulu katanya. Biar tidak salah trip. Biar tidak gogorowokan itu perut. Ini perut sudah manggil-manggil. Udah mau ngomong. Hah? Kuah kolang kaling ngejuna eta. Kolang kaling. Kayak kolang kaling. Oh, bener tuh. Woi. Masa sedende bulan puasa. Apalin jadwal, Pan? Kuah kolang kaling. Bu, nabi mah tongange ayam, Bu. Tongange bumbu ayam. Eta nah gue bawang. Tongange suwir ayam. Tongange suwir ayam. Ayam lah. Ulah pake. Hari aki erek pake gitu nya. Baiklah hati mah dari resep tanah ayam masih banyak. Ayam ento. Bakar ento dan nama ento. Ayo teh entoknya, Ci. Hese no entok ke mana bebek? Dasar wa bebek teh. Entok entok. Meri, meri. Bebek meri. Kita akan nonton belum dijadwalkan ya, belum di apa itu di konsep di mana tempatnya, pokoknya kita pergi di mana ada tempat di situ ada Aki gitu ya. Rencana pengen ke daerah mana teh Cibebar. Tapi lihat dulu situasinya. Kalau situasinya bagus, cuacanya cerah, kita langsung berengkot ke sana gitu ya, menuju yang tadi Aki bilang itu ke Cibebar. Tapi kalau cuacanya mendung dan ini tidak mendukung ya, ya kita yang dekat-dekat aja lah gitu, sekitaran rumah gitu ya, gitu kawan-kawan. Tuh, lihat si ibunya lagi nyiapin mie dulu. Dengar panggil si Upin Ipin gitu. Porsi warag yang ada di sekitaran Desa Ciharasas sedang merapat sini nih. Mie ayam ibu nambe bu sarang tebu Yaya. Ibu Yaya, nih kawan-kawan ya. Pokoknya yang sekitaran sini Ciharasas, yang di luar Ciharasas, ini mie ayamnya enak banget kawan-kawan. Nange ayam munggul nabi mah hijinya. Ini bumbu-bumbunya tuh, aduh, rasa gitu di lidah. Pokoknya nanti kita cobain ya. Iya, iya. Siap-siap ki. Pakai saus ki, yang enak ki. Pakai kecap ya ki. Biar agak manis. Lokasinya gitu. Di Sedamukti. Di pinggir jalan ini kelihatan lah. Kalau kalian mau mencoba mie ayamnya ibu ya, silakan aja ini di pinggir jalan. Kotanya kelihatan murah meriah ini. Air teh ki. Kalau di tempat apa mie ayam bakso itu cocoknya sama air teh. Air teh anget ki. Kalau air putih kurang cocok. Ya, banyakannya wangi ki. Dan di rumah makan itu disediakan air teh juga. Pokoknya menyesuaikan sama makanannya. Karena ini kawan-kawan
Oh, yang enggak pakai ayam yang mana, Bu? Yang ini. Oh, yang enggak pakai ayam, ini pakai ayam nih. Pakai ayam cak itu. Ya, kawan-kawan, ini porsi sabaraha Bu, Bu? Sabaraha, Bu? 10. 10 kawan-kawan. Oh, ya. Cuma 10.000 kawan-kawan. 10.000. Aduh. Pikeun ka mata pirnu, ieu mah mangkok ge tuh. Sok ka dieu kawan-kawan. Merapat. Nih ke tempat apa ini teh? Sadamukti. Gak ada lagi di sini mah, Ki. Ini ayamnya ayam Ibu Yayang ini kawan-kawan. Tuh bumbunya. Ayamnya juga tuh ngajalgir berbe. Wow. Aduh. Oh. Saking banyaknya ini sampai ngesenya. Itu. Ngesenya bolak-balik nanya. Oh, porsi warga kawan-kawan. Ini mah. Tempatnya tapi tuh enak tuh. Masalah enaknya enak banget ini mah. Tempatnya enak, bersih ya. Tapi bukan enak-enakan. Oh, coba. Cobiannya, poemennya. Poemen. Enak sih, oi. Ya, nah, mantap pun. Biasa nami ayam, mie ayamannya. Jadi asalnya itu sausnya loba. Mie ayam. Jadi lamun kurang sausnya saus sandi. Satu, dua, tiga. Udah lah, kita coba dulu ini sambalnya. Level 3 dulu, Ki. Level 3. Mati lotot level 3, Ge. Gagal bating ini sama orang kita cengek asli, ini mah sering cengek palsu lain. Temen cengek palsu mah ning anu hiasan gitu. Sakumaha loba ge moal ka rasa lada atau gitu. Real chili ya. Semakin. Mulih ang. Break. Jadi bumbu na tina ayam teh nya wangi. Karasa. Jadi lain bumbu anu ayeuna model bumbu macam itu teh nya ieu bumbu tina minyak ayam na. Aduh. Karasa. Aduh itu kan. Tuh gurinya kia kawan-kawan teh. Ini mie ayam Ibu ya. Tapi mah tidak bisa lagi pakai sumplit. Masak ya? Emen lah pakai sumplit kawan-kawan. Malum lah orang kampung. Orang jadi pakai sendok aja enggak lepuh. Sama lah level itu teh. Pedas bisa nih. Gimana itu sih? Ibu tuh selami Bu, jalan iya Bu. Walah kawan-kawan tuh puluhan tahun cenah jualan ini ya. Tapi tempatnya nggak ada dia Bu, itu punah pindah. Iya. Jadi terus kararangan di pentemunya. Kok merapat macan terang. Mie ayam Ibu Yaya merapat ke Sedamukti ya. Ini posisinya pinggir jalan. Tempatnya tuh sangat nyaman kawan-kawan. Rasanya masih sama seperti dulu.
berubah ini. Rasanya enak banget. Ini bumbunya meresap. Ya, kerasa bumbunya. Tuh daging ayam nage. Gerar deh si Buma. Gurun tua. Ente lemes ente. Jadi ente lebar ku daging ayam loba di demah ayam nage. Jadi masukkannya asli ku ayam. Nama-nama ayam banyak. Sebagian ada yang pakai apa pindang kawan-kawan. Aki jadi merasa waktu itu teh beli mie ayam ya. Bukannya ayam yang ini yang dagingnya tuh jadi sama pindang. Sama pindang itu ya merenan gitu ayamna keur hese gitu kawan-kawan. Jadi daripada ayamna diganti ke pindang atau meren jadi lain mie ayamnya ngarana teh jadi mie pindangnya pindang bandeng gitu kawan-kawan. Tapi lima asli ayam kawan-kawan. Asli ayam. Ayam nage ieu mah empuk. Ya ayam nampuk ya bu di kumahana bu di godok gel atau langsung bu presto. Di presto ini presto ah. Enak kok nih guys. Si MNG kuahnya enak kawan-kawan. Jadi daripada kalian penasaran, datang aja cobain langsung ke sini. Wah, lagi kental. Aduh, pedas sekali, oi. Pedasnya. Level 3 koma di lamun level 5. Ngetak cenghar ki. Waduh. Cenghar awas. Ketik kaki pertama. Bojo kana buah nanti. Alhamdulillah, amin. Baginya. Enak banget. Nah, kawan-kawan, ya Aki sama kameramen udah makan mie ayam. Jadi nanti kita lanjut lagi ya, terusin lagi di lokasi yang akan Aki datangi kawan-kawan, kunjungi ya. Oke, kawan-kawan. Cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe karena subscribe itu gratis 100% gak dipungut biaya kawan-kawan. Terima kasih yang sudah mendukung channelnya PPK. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, diperbanyak lagi rezekinya ya kawan-kawan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin.